asli itu orang dari kota berdasarkan KTP Kota Medan, dan ada juga berdasarkan daripada penduduk yang bukan Kota Medan. Masih kita terima sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Itu sudah dikumandangkan ya oleh Pak Wali Kota sendiri melalui suatu apa keputusan. Pak, untuk Kota Medan itu sekitar 203 kuburan yang ada di situ, dan untuk luar Kota Medan itu kalau saya nggak salah itu 117. Berarti yang dalam Kota Medan itu warga Kota Medan, Pak ya? Yang berKTP Kota Medan. Pak, untuk pemulasaran jenazah sendiri ini kan banyak terjadi konflik-konflik penolakan dari warga. Ini bisa diedukasi masyarakat, Pak? Harusnya itu sebelum dilakukan pemulasaran itu kita sudah melakukan semua tugas dan fungsinya masing-masing. Dari mulai rumah sakit, Babinska, kepolisian, perawat, kedokteran, semua sudah melakukannya itu. Kenapa? Karena tidak ada rumah sakit yang mau melakukan, tidak akan mungkin dia berani melakukan ya pemulasaran kalau tidak ada izin dari keluarga yang bersangkutan, almarhumah yang bersangkutan ini. Itu kuncinya. Ada beberapa hal, tahapan yang harus dilewati, dan itu tidak sembarangan. Rumah sakit sudah memahaminya itu, baik yang di Kota Medan maupun yang di luar, jelas. Untuk lokasi pemakaman sendiri, Pak, ini kan banyak juga warga yang ingin menguburkan di pemakaman umum. Itu gimana, Pak, syarat-syaratnya? Oke. Untuk namanya kita pengembumian atau pengkuburan dari jenazah COVID ya, itu juga saudara-saudara kita ya, baik secara agama maupun secara hukum ya, sah-sah saja dia dikubur di mana saja, dengan catatan ya kita ada beberapa ketentuan ya, seperti peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan lain kita ikuti. Nah, khusus COVID ini boleh dikubur di mana saja, asalkan dengan catatan dia diterima di lingkungan yang mau dikuburkan ya. Contohnya salah satu tidak mau dikuburkan dia di, misalnya di daerah Simalingkar B ya, atas persetujuan keluarganya dengan persetujuan dari orang tempat tinggalnya di mana dia berdomisili ingin dikuburkan di lokasi itu, sah-sah saja, silakan, asalkan sudah ada persetujuan juga dari masyarakat maupun dari campingnya sendiri.